Minasan Ohayo gozaimasu. Balik lagi di Ohayo di MTV bersama dengan saya Dana dan saya Choya. Ya, kita akan ada edisi spesial ya. Ya, spesial banget hari ini. Kenapa sih guys, kok spesial banget sih hari ini? Ya, jadi kita kedatangan guru kimono dari Jepang. Dari Jepang langsung ya, Kak ya, bener betul banget ya. Jadi tadi kita anggota Injuku sudah diajarkan bagaimana memakai kimono yang benar, baik dipakaikan oleh orang lain atau pakai sendiri gitu. Jadi bisa kita langsung saya tanya saja ya. Aja ya. Hai. Hai. みんなに、なんか教えたじゃないですか、キモノ。はい、はい。で、なんか感想は演出が、こんなに難しいね。はい。で、結局できましたよ。できましたよ。あ、はい。すごく上手にできました。で、どう思うんですか？あ、結構終わったと感想。はい、感想。 ya, jadi walaupun di awalnya tuh anak Kenji tuh bilangnya susah. Iya, kesulitan. Tapi pada akhirnya bisa. Hai, Yuko sensei wa otoko no kimono ne, danshi wo watashi onna no ko oshiteta en desu kedo. Sugoku majime ni kiite kudasatte, sore ne, shinken ni kiite kurete ureshikatta. Chotto onna no ko no kimono ne, muzukashii kara, chotto yukkuri shita no. Da kara maza obi made itte masen kedo, ashita kanseisashimasu. Ya, jadi tadi yang cowok-cowok dibimbing sama Yuko sensei. Nah, terus yang ceweknya sama Yuko sensei. Nah, terus jadi yang cewek kan karena susah kimononya. Jadi tadi lumayan ini banyak ya latihannya. Terus besok hari ini belum sampai. Hari ini belum sampai pasang kobi. Tapi besok kita selesaikan gitu. Kita tuntaskan besok. Iya. Iya. Apa lagi sih? Sudah ya? Oke. Okay. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Oke. Okay. Ya, jangan lupa. Gimana? Pokoknya jangan lupa pantengin episode Ohayo selanjutnya nih. Iya, betul. Karena pasti bakal seru banget. Ya. Oke, okay, kita tutup aja ya. Iya. Dadah.